tepat bernapas di situ menggunakan mulut. Jadi fokus kita di mulut nanti, bagaimana bernapas menggunakan mulut pelan dan panjang. Nah, artinya kalau kita sudah nyaman di situ, oksigen naik ke otak itu kita bisa rileks. Nah, kalau oksigen sedikit, kita yang bikin karbon dioksida naik ke otak itu bisa. Jadi karena kalau diving ini kita belajar tenggelam. Kalau renang itu karena dia lebih dekat yang di sini. Ayo, satu dulu. Kalau mau minum kan saya tarin air. Eh, tolong.